Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arik Rul Vlog. Gua mau unboxing barang dari Yoga Ref Motoshop yang bermarkas di Palembang sono, Sumatera Selatan. Ini barang adalah wheel pedok. Wheel pedok. Wheel pedok bener. Dari merek Project One. Aduh. Ini saya beli dengan harga 1 juta. Berapa ya? 1.380.000 sama ongkos kirim, pakainya JNE yang pakai truk. Jadi agak murah. Oke. Tak sakakan bacot, buka wae. Ini lumayan berat loh. Beratnya berat sekali malah. Jadi saya pakai JNE Tracking biar menghemat biaya. Karena pakai JNE Tracking itu ongkosnya lebih murah. Susah sih. Kalem. Unboxing. Nah, ini. Susah bener menghabiskan tenaga ini. Udah. Ini lagi. Tahu sih mereknya apa ini, tapi kok bikinan PRC ya, kardusnya seperti ini nih, terus di atasnya seperti ini, made in PRC, berarti buatan Cina toh. Nih kita buka wae lah, gak sabar kan komen. Wis widih, berat sekali bro. Ini dia penampakannya seperti ini. Pertama kita dapat, tak susun dulu ya, dapat ini. Seperti ini. Sisihin dulu. Terus kita dapat as. Terus kita dapat baut 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 baut di sini. Kita buka gue ya. Jatuh. Ini bautnya seperti ini, saudara-saudara.
1 2 3 4 5 6 7 8. Sin dulu bautnya, seret biar ketok. Terus kita dapat apa lagi nih ya? Kita dapat ini tebel loh, bagus sih. Sisihin dulu lagi. Terus kita dapat tiangnya buat masang ini seperti ini. Ini ada logonya Project One. Terus apa lagi ya? Ini yang satu seperti ini. Udah nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa lagi. Tak sisihin. Nah, seperti ini nanti dapatnya. Ayo kita rangkai, teman-teman. Ini kerangkanya gimana ya? Harus nyontek dulu ini. Oke. Rangkai saudara-saudara. Nih, masukkan sini. Seperti ini. Ini baut yang kuning, masukkan semua gitu. Ini yang satunya lagi, ini gini. Terus kita murkan kembali. Seperti ini, tuh. Nih, ini pakainya kunci 14. Nanti kita ambil kuncinya. Seperti ini jadinya. Terus ini kita letakkan di mana ini? Sini, Bu. Tengah-tengah sini. Ini masukkan ke sini. Ini nanti akan seperti ini. Terus ini buat apa ya? Gak tahu ini buat apa ini.
Buat apa ini ya? Nanti tak cari dulu. Bentar ya. Ternyata ada apa ini? Nota. Oh, nota. Bukan petunjuk. Sorry, bro. Bentar. Baut ini adalah untuk kita tanam ke lantai. Ini masuknya sini. Ada 4 buah kan? Nah. Jadi enggak gerak-gerak nantinya. Soalnya kan di lantai. Ini masuknya sini. Ini ada lubangnya. 1 2 dan sana. 3 4. Jadi ada 4 gini ya. Sana dan sana. Seperti itu. Nah, itu nanti dibor ke lantai, jadi nggak akan goyang. Lanjut kita peragakan ke motornya. Kebetulan di bengkel ada motor Aprilia RS Extrema 125cc. Kita akan coba ke motornya. Ntar ya. Ini jangan lupa diklemkan dulu supaya nggak lari. Nah, gini. Gini sih. Nah, seperti ini. Terus ayo kita coba ke motornya. Beginilah penampakan sudah kepasang wheel clamp dari Project One. Kuncinya pakai 17, bro. Nih. Nah, kita kencengin dulu bautnya, lalu kita coba di motor itu Aprilia. Sampai jumpa di video Mantap. Selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.